Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan Teacher Jess. Okay, so are you ready nak baca MX dengan Teacher Jess? Jom, okay, kita tengok apa yang Teacher Jess nak kongsikan dengan you all hari ni. Okay, so kali ni Teacher Jess akan kongsikan satu soalan. Jika dia bertanya kepada kita macam mana nak menyatakan sesuatu nilai maksimum atau minimum bagi sesuatu quadratic function. Okay, ni ada dua soalan lah kat sini. Okay, satu yang ini A, yang ini satu lagi B. Okay, macam mana kita nak nyatakan maksimum atau minimum value? Okay, so untuk general knowledge tentang apa kita punya quadratic function, kalau you all boleh tukar kepada bentuk A x minus h square plus k. K, ini pun sama jugalah. Apa A x minus h square plus k. K, kita boleh tengok dekat sini ya. Kita punya A. Kita punya A ni. Okay, A kita ni sekarang. Okay, cuba kita tengok. Jika dia positif, maka dia jadi minimum. Dia senyum kan graf dia kuadratik. Okay, so saya tukar sikit lah biru. Okay, so jika A kita sekarang ni negatif, maka dia jadi maksimum. Graf kuadratik kita mah masam, betul tak? Okay, saya ambil sikit kuning. And then kita ada satu lagi. Okay, ni kita punya nilai value kita. Ni adalah value. So ikutlah kita punya kalau maksimum jadi value maksimum, and so on. Tu cara basic untuk kita nak tentukan nilai minimum atau maksimum. Okay, so kalau kita tengok sekarang, adakah kita punya equation ni dah berbentuk general ni. Betul lah kan? So, 4 minus 1 square. Ini bermaksud K kita adalah, kan tak ada kan? So, maksudnya 0. So, ini jadi apa ni? Ni minimum lah. Dan value dia 0. Okay. So yang ini pula, kalau kita tengok, okay, teacher buat negatif. Okay, kejap. Daripada 7 minus x plus 3 square ni, okay, teacher jadi negatif x plus 3 square plus 7. Macam mana teacher boleh dapat macam tu? Ni kita pindah dia ke sini supaya dia jadi bentuk yang macam kita ada sekarang ni. Nampak kita nak dia jadi bentuk macam tu. Okay, so kalau you tengok sekarang, okay, ni adalah negatif kan, so dia jadi maksimum. Dan ni dia punya value dia. So ini jadilah maksimum value, iaitu sekejap, kita padam sikit. Okay, ini jadi maksimum value 7, betul tak? Okay, ni minimum value 0. So dah dapatlah jawapan kita. Dia nak state the maximum or the minimum value. Okay, so teacher mengharapkan, okay, jika ada soalan simple macam ni, dia nak tanya kita macam mana nak tentukan maximum atau minimum value, you rearrange balik dalam bentuk general
Ni dia panggil apa ni? Dia panggil apa form. Okay, dia panggil dalam bentuk